Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kita sudah ada tipe terbaru dari V ya, Vivo V series, V40 series. Ya, ini adiknya dari V40 regular yang sudah launching sekitar 1 bulan yang lalu ya. Dan ini masih masa pre-order ya, atau harusnya hari ini bakal jadi free sale dari V40 Lite ini. Ya, jadi untuk versi yang ekonomis ini sebelumnya di dengan V30e ya, EEE. Dan kali ini diganti dengan yang Lite. Sama aja ya, ini untuk yang versi lebih ekonomis ya. Oke. Yang kali ini bakal kita buka ini varian warna silver, color change silver berubah warna. Ya, jadi lengkap ya. RAM 8, memori 256. Oke, langsung kita buka. Ini yang varian warna, biasanya varian warna paling mewah ya, yang bisa berubah-berubah warna apabila terkena dengan sinar matahari. Itu sebelumnya ada di Vivo Y100 warna hijau, V30 ya. Ada beberapa tipe V yang bisa ya berubah-berubah warna. Oke, ini varian warna silvernya. Sepertinya ini juga jadi hero color dari si V40 Lite ini ya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu aksesorisnya. Kita bakal dapat apa aja ya. Ya, di dalamnya ada seperti biasa dapat soft case atau clear case. Buku panduan yang pastinya juga di sini ya, pastinya selalu buat teman-teman yang beli HP Vivo itu bakal dapat aksesoris super lengkap ya. Charger cepat, ini juga chargernya 80 watt. Ya, 80 watt maksimum. Oke, charger, adapter ya. Jadi untuk aksesorisnya dapat lengkap. Ya, anti gos depan sudah terpasang, casing, charger dan SIM tray semua dapat dalam paket penjualannya ya. Oke, jadi untuk harganya ini karena masih harga PO ya, untuk harga aslinya kita belum tahu berapa harganya. Cuman kisarannya mulai dari 3 jutaan ya. Karena informasinya V40 ini juga hadir dengan dua varian, ada yang 4G dan ada yang 5G untuk varian memori seperti 128 dan 256 ya. Nah, ini yang kita unboxing warna silver. Untuk belakangnya ini asli kokoh ya, atau ya compact. Ini finishingnya matte. Jadi pastinya bebas dari noda-noda, bebas dari kotoran ya, yang nggak bakal nempel di bagian bodi belakangnya. Terus ini juga bahannya nggak bakal licin. Terus untuk finishing sampingnya ini menggunakan warna chrome, silver chrome. Untuk ring kameranya juga warna chrome ya. Dan ini aura light-nya ya, ini khas Vivo series mulai dari seri V27 ya kalau nggak salah. Nah, dari segi desain antara V40 Lite terbaru dengan V30e ya, mana teman-teman yang bakal menjadi pilihan, recommended, rekomendasi terbaik